Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan kalau ada pertanyaan atau apapun, tulis di komen di bawah. Terima kasih. Garasi Akas Green. Oke, hari ini kita lagi di garasi Akas Green. Kita bakal ketemu Bu April. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Bisman yang lain. Yuk, kita ke dalam. Yuk, kita ke dalam. Mbak. Aduh. Dilepas enggak ini? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Monggo. Aduh, kacau. Lagi. Belum ini. Sorry ya, berantakan. Wah, izinin nanti. Bolos aja, bolos. Apa sih ya, Bu? Pak Gub. Pak Gub benar. Jadi gubernur. Jadi jadi. Monggo, monggo. Sehat. Oh. Jadi hujan. Jadi hujan. Iya, kok kita kan di bawah. Ya saya asal aja. Terus ngamen aku. Sopetnya udah. Kenapa? Saya mau mendisiplinkan sampai ya. Ono pengen bisa gak disiplin? Apalagi gak ada. Bayang lo. Mas. Lame. Saya jatuh ke panjang. Terus. Ono pengen panjang. Sebenarnya apa ini jalan, cuma ada dua ya sing Rexus itu. Ready. Ya aku apa sih? Kopi tuh. Sama-sama. Kopi tuh. Kopi.
Tuh, ayo ngomong. Ayo. Ini sapa iki? Tapal kuda tembok kabeh. Tapal kuda to. Ini tapal kuda yang Sambutan lo. Mari kita sambut. Iki sing indika sing dijenenge sing indika. Gubernur asli iki. Dadi cek nunjuke kok ora salah meh. Ayo wis nungguri. Ayo. Di berarti kan manggung sih. Hah? Kamu merah itu. Kamu merah. Ya bawa. Ya. Ready. Di silburnya orang kena. Ada apa? Aku nggak lihat HP tadi. Oh iya, ada apa? Ada apa? Tapi kalau akhir pekan gini kan harusnya ramai. Aku ngerti apa lawannya kayak rapet itu. Kenapa? Ayo, karetnya tebel. Iya. Cuman kan gini, kalau kita itu kan ketentuan gini. Kalau papa bantu, kalau bisa bantu. Pak Gub, iki lho Pak Gub. Kok ngerasa lagi baru? Kunci ngerasa ini. Kita beli ini ya, kayak gini ya. Iya. Iya, iya. 7. Ini dulu pernah tes masuk sini loh, Bu. Supir ya, driver. Ya, gitu loh. Ya dicoba lagi. Sungkan. Sungkan dulu. Kalau gini enggak mau. Enggak mau malah ini. Rugi sorone. Rugi sorone. Ini pinginnya jalan Ponorogoan. Enggak ngono, Pak. Stadion Ponorogo. Hanya mari ya. Sumber terendaraan nanti saya. Kecolong kelam gitu. Casnya apa ya? Lumayan, set ini lumayan. Cuman marka dan ini tembus semuanya. Oh, kalau dia tak dia gini. Sumber taat marka. Tadi kamu lagi. Tapi Bu Apel jangan ikut. Saya grogi tadi dicari. Loh, aku rasa enggak bisa. Kan kita enggak pernah tahu. Kita mau dinaikin sopo lah, Mas. Mau lihat ini atau mau ke belakang? Ke belakang aja Bu kita. Oh iya. Babril. Kualitas Rexus siapa selama ini? Apanya? Kualitas Rexus. Top. Mek gitu tuh. Khusus. Kenapa? Karena setiap minggu dipenteleni. Dirawat. Tidak ada. Iya. Ini anu juga ya. Karena kita ada dulu. Iya. Ini anu. Sebentar lagi Ramadan. Fokus. Ke Sasis. Jadi, oh bukan yang ini, yang 43 yang 2017 akhir itu baru keluar kaki-kaki itu baru bukan, kan yang Rsus, oh, yang Rsus bensin top kalau yang Eta tembaik, satu lagi itu baru keluar 2 bulan ya terus akaku yang Dino itu, yang Ponorogoan iya 3 bulan keluar masuk sampai 4 bulan CKM sampai saya bilang nggak ada yang boleh pulang sampai itu selesai sampai uang di kongen mulai kan dengan orang CKM saya bilang nggak mau karena penyakitnya masih di sama terus saya kena nggak saya nggak mau bayar mau penyakitnya sama kenapa gitu penyakit sama akhir kayaknya cirinya di situ ya kalau Mercy juga ada ciri solar ya kan. Lisennya banyak kalau sholat tergantung kaki kalau itu kan setelahnya.
STM kan? Lulusan STM. Kalau masalah solar ya, aku sering bawa sendiri Mercy sama Inno ya. Kalau SPM-nya tinggi terus, soalnya dia ada rasionalitas buat solar banyak. Ya, masih nomor mobil kita semua jalan nah, terus kan namanya. Banyak. Kalau sopir udah bawa, dia coba bawa Inno, terus bawa Mercy, berakselerasi terus. Konsumsinya berapa Pak Olang? Konsumsinya berapa? Soalnya konsumsi bahan bakar di tempat itu datanya sama itu sama Mercy. Habisnya karena ini kemarin. Serius? Tuh? Gak jelasin tuh. Loh, kok aku? Oke, oke. Gimana itu kuncinya? Cek lah. Kedolak terus jaroin kremo. Mas, terus. Ini frame bawahnya. Ini frame bawahnya. Kita punya jam dong. Limiternya kan 300. Karena ini lumayan mumet ya, belum mati gimana? Dulu Hino bu, Hino. Orang itu padahal ini Mercy, lebih nyaman dan segala macam ya. Mercy. Dicobain Mercy sih, di cetek. Sini ke menggong, Mercy kisan, kasarannya yang sudah biasa Mercy. Berat, solar. Lagi solar bu, Hino lebih enak, tak balik Hino. Langsung ngeri, terus yang gue Mercy soko, aku langsung ngomong tak pasti di DW, aku ngomong. Terus kan? Jadi kakinya itu maksudnya? Ya kayak jubirnya. Ayo, kaki kan maksudnya. Tapi nek Hino kan gak ngebut ya? Ya aku tetap biar RPM-nya tinggi, jadi 6-nya jangan dipakai dulu. Coba aja lihat, 6-nya jangan dipakai apa enggak? Coba Mas Olang besok praktekan. Biar supirnya enggak nilep solar ya, Pak? Pak. Biar supirnya enggak nilep solar. Ngitungnya ya, Pak? Keluar full. Masuk harus full. Sudah, mereka yang ngitung enggak kalinya. Asli ya, juga. Hal kayak masa saya cerita ini. Maksudnya kalau pas balik full. Iya, pulang full ya masih bisa main. Doi ngajari. Tapi mainnya di mana? Enggak, saya pengin tahu. Tuh, patah nol. Patah nol. Dari siapa, Bu? Saya. Oh, Bu April. Cewek banget. Cewek banget ya. Dulu aku, gua gak nang. Kan dulu yang cewek gini tuh kan. Pengen ya. Anime apa itu sih? Anime kupu-kupu. Iya, anime sama perempuan gitu kan. Yang belum musim grafis kayak sekarang kan dulu atas gini punya dulu, yang ireng itu. Iya, iya. Genesia. Nanti semua bilang, oh gak musim kupu-kupu, kok pirang tangkas lu? Cie, orang musim kafe kupu-kupu ini. Tapi yang bagus memang gini tuh gak ngikuti tren. Ya, atas semuanya gak ada ikutan kan, atas sebenarnya bukan nggak ngikutin tren, tapi lebih ke kita punya ciri khas sendiri. Orang itu harus punya prinsip. Ojo melo-melo. Nah, ini lo ngono di prinsip di. Wah, ngono di. Ngono di. Ngono gambar lumba-lumba kabeh. Bisa enggak? Bisa lumba-lumba kabeh bekasnya sumber ngabe. MR asli ya. Tapi juga sempat dibahas sama Mas Tito nanya. Trademarknya apa kalau bis itu ya, bilang no, no. Terus dikatanya dengan yang gede. Terus saya bilang, enggak dikupu-kupu kan cuma. Oh enggak bisa, karena kalau kupu-kupu memang liveri khusus untuk pariwisata. Kalau Bumel sama Patas juga beda rendangannya ya, ya. Tapi warnanya tetap satu benang merah, hijau, dan kuning. Wes. Kan takutnya, oh kalau cuma nama enggak jelas bu, akas, ya. Lama-lama orang akan terbiasa. Ciri khas itu. Nah. Lama-lama orang akan terbiasa gitu loh. Nah ini sing wis ditempel-tempeli. Iya itu ada nomornya. Terus itu nomor-nomor RKB tambahan dari apa Kementerian Perhubungan toh. Ya, nomor lambung. Nomor lambung. Lambung ada nama PT ya. Nomor lambung ini sebendung kan. Jadi nomor lambung. GPS. GPS sudah. GPS. Karena ini perpanjangannya masih bulan Oktober. Iya, anyar ya. Oh memang kirit mah nomor lambung. Oh, belum terong di iki. Nomor lambung masih. Mana aneh kok F-nya lambung. Iya, Pak Yus ya. Sudah. Panjangannya Pak Rosi. Pak Rosi. Rosi mania. Mantap. Ini tadi kan kalau sebelah ini kan tambahan kali. Satria, ya. Sebelah belum ada. Iya.
ya untungnya kita masih punya space gitu loh. Terus saya bersyukur ya, livery ini simple. Iya. Bukan graffiti, bukan apa yang sebenarnya kita mau narik itu susah, karena kan ketentuannya sudah di situ. Jadi nggak boleh taruh macam-macam. Es urutannya gitu loh. Di belakang sih kuning. Kuning ya. Iya, ini full kafe tulisannya. Nomor itu es full. Tadinya kan nggak ada tuh, aku kuning sama kuningnya. Terus nomor tangan kiri. Dan ini kan tanggut berdua. Tanggut berdua jangan lagi. Kita berarti tiga yang karena ini ya, segmennya beda. Kamu nggak bisa nyamakan kue di Malang. Oh pasti laku di Jakarta. Ini dua-dua nih. Iya. Pegah nih. Kalau di Jember segmennya dua-dua. Ya aku ya, aku travel Jemberan. Rangga itu. Tapi tiga mesti. Saya enggak pernah. Iya, Rangga soalnya banyak sekolah yang. Terus wali-wali itu. Gue ngerasa nih wong lho iki. Kalau wali-wali saya punya base sendiri. Waduh. Kewaya. Matur nuwun. Armadanya total berapa, Bang? Yang mana? Pariwisata, Bumel. 9 unit pariwisata, terus Bumel ini sampai batas ya total 58. Plus 9. Trayeknya? Oh, Uli. Oh, Uli. Masih kan? Masih kan? Masih kan? Jawa gitu. Pengennya. Cuman kita masih benahi dulu yang yang trayek ada. Karena ini mas, trayeknya iso, tapi bisa gak apa kan cuma. Iya. Apa dibantu unitnya, Bu? Oh, dibantu. Siap. Pengadaan armada. Termin langsung ya. Tertekan lah ya, 50 bulan gitu. 50 bulan biasanya celah karatan. Iya. Masalahnya kan kita enggak suka utang. Nah, oh, jadi memang riba. Nah, itu mau utang. Iya. Oh, enggak bisa ya. Dosa. Apa? Enggak mampu. Aku termasuk riba ya, ketemu Bu April berbunga-bunga. Isa. Minta di Muay Thai kan. Malah demen kok. Dibuka, dibuka sama Bu Abren. Eh, betul dulu yuk, betul yuk. Bisa ngumpul no bondo sih. Gak diri pernah bengkel ku ae. Kalau ini masuk. Wis buka ta bengkelmu iku. Perlu bentukan ini masih ada banyak pekerjaan lain jadi tersita. Karena apa? Oh, udah sih seminggu tuh jadi di mana kok udah cepat. Apa lagi dah? Yang lainnya yang juga terperlukan kebetulan. Terus kalau itu berapa hari? Rugi. Kan restoran. Ikutan ekonominya aja. Padahal ini teriaknya terawat deh ini. Di sini enak dalamnya ya. Wangi nah. Tapi ini padahal dia yang baru keluar sasis baru. Ini kan baru sasis. Iya. Keluar 3 bulan langsung kena kaki-kaki. Sampai dikami tak memerang gitu. Tapi sekarang sebenarnya. Iya. Gak 100% ya? Iya, gak bisa sensitif gitu loh. Kayak orang habis patah kaki ya ciri lah. Tebak si kilo. Iya, kudu apa ya? Ganti karcis soalnya. Makanya kalau habis ciri kan saya selalu bilang sama kru, Pak, hati-hati. Wis tahu bisnya ciri. Enggak ngaji ojo enak-enak. Saya mesti gitu. Meskipun secara enggak langsung meskipun mereka enggak kasih tahu gitu ya seharusnya sudah sadar sih. Berarti ganti harus suspensi aja. Ah, kalau air sus. Kalau dikasih yang gini aja masih amburadul, dikasih air suspensi gimana? Abah kenceng. Banyak ya? Alhamdulillah, setahun pertama ya? Enggak tahu saya bu. Ya, kalau jamnya yang dari Malang, saya jarang ikut ini. Karena ini kan pagi banget loh ini. Tapi kalau yang dari Surabaya-nya, kadang ikut sore. Rame kok? Kalau Malang Surabaya, Surabaya mana? Memang kadang hari biasa saya pernah ikut ini. Monologo Surabaya itu isi cuma enggak sampai 10 kan? Ya makanya saya bilang kan, sampai kan di lapangan saya nggak pernah memaksakan harus enggak, cuman yuk tengah-tengah menunggu ya lah nyolong aja tapi
bagusan jangan dicat sendiri loh. Kenapa? Jangan dicat sendiri. Dicat di tempatmu. Ya. Di tempatmu ya. Oh, ini wis ditawarin Mas. Aduh. Lu. Mahal. Tanya, apa Mas? 25. Terus. Sepenila. Ini parkir lagi. Ini gila ini. Permintaannya banyak. Jadi krunya saya keluarkan lagi dari kru. Sambil ini mau ini apa narapan? Ini apa narapan? Saya lagi evaluasi ini sampai Februari akhir nanti. Kalau memang enggak memenuhi syarat, saya bikin uang aja PPA. Kayak bekasnya jedarat di PPA lagi. Kan sampean-sampean kan ngerti ini kadang rame loh Bu, banyak peminat. Tapi saya enggak tahu setorannya. Bukan hanya setoran, kadang gitu yang sampean lihat kan yang satu PP aja. Iya. Rame. Kan ini enggak main satu PP dong. Iya. Asalnya meskipun dibikin PP-an aja bisa 4 PP, kan bisa aja satu PP yang rame. Kalau kita memaksakan hanya ini aja jumlah. Gitu loh. Pergi pulang harus ada. Kalau pensi saya mesti gawe duit aja. Iya. Tinggal itu. Eh, lihat belakang. Tapi sebenarnya jalan Banyuwangi itu gimana? Ini mau saya isi, mau saya coba dulu sama cadangan. Iya. Langganan saya. Karena nanti kalau sudah cadangan ketemu jam mana-mana, baru tak trayek. Kan. Apa tak kasih yang trayeknya? Dipilih dulu. Soalnya hasilnya balik mana? Sama yang sendiri ya? Di? Odi. Ini Nandro terkenal tau, Odi. Iya. Berapa? Langganan saya yang dari pagi dari malam. Oke. Oh iya, gemuk ya ini. Iya. Yang merah. Nurugo. Batalnya merah. Cuma kali merah itu. Iya ini. Benar. Jam. Iki. Telur ya. Jam telur kata-kata dulu ya. Mai terakhir. Nah, ini mekali kita ini. Jadi tukang suruh ngene apa nurugo ini jam 09. Jam 09. Jam 09. Oh, di lapangan itu permasalahannya ya. Permasalahan paling berat itu ya human meeting ya lagi. Bukan karena ini Bu, tol, efek tol panjang ditunjuk. Oh ini saja di, banyak kemungkinan. Soalnya kalau dari Malang banyak itu kan, dari Surabaya itu kan jalannya nanjak. Betul. Dan itu digenjot. Betul, makanya banyak kemungkinan. Efeknya kayak apa? Enggak? Banyak kemungkinan. Terus yang kedua, faktornya bisa juga dari body. Cuman kan kadang gini loh, saya mikir, oh sih setahun wis, setahun dulu habiskan, habis itu langsung sekalian. Karena pikiran kita kan, oh punya balik mana bisnis yuk. Yeah. Selama masih bisa kan, why not? Gitu. Why not? Dan apalagi kalau semua money, seumpamanya sudah bikin wake. Aku sih ridho air, cepetan gantiin wake. Karena sudah kejadian, ada yang pendapatan bagus, saya kasih sensus baru, lalu turun begitu saja. Terjun bebas. Tahu. Saya tahu. Nanti kan. Aku sih yang jalan. Yang hari ini cuma ada ini rame nih. Hari Sabtu ini. Cuma satu minggu. Biasanya gitu, malah kalau rame seringnya malah tidur di terasi. Iya. Tidur di terminal. Saya dulu sebelum tidur. Anu, soalnya untuk sing tok ngarepe. Hari Aduh jam kedua nih jam 11.44. Waduh, hafal ya. Kolang mame. Sudah? Panas. Foto pura? Loh, foto di mana fotonya? Di sini lah. Lari-lari aku. Terus ini no, niatnya apa? Mau menjatuhkan pelan-pelan? Oh. Bukan jelek, klasik. Lari-lari. Aduh. Itu yang tipe sih apa? Lari pasang trali ya ini yang aku tanya tadi ya karena persaingan atau karena topel dipasang trali itu tiga kali lolos dari lemparan tapi supirnya langsung minta basah terus waktu itu juga ada yang sempat menunjukin kita gak nyalain atas dia pelan-pelan tapi kan ini masuk Jember kok? iya kan tadinya enggak? Jangan. Tadinya kan enggak? Persaingan. Patut juga. Nah. Oh, yang milenial jadi kadang visinya beda pandang. I see. Oh, iya. 1, 2, 3. Ya tapi kan ini gak ada bumerang nih. Laknat pemimpin. Kan itu bumerang. Nah, iya. Oh, canggih nih. Ya PKI gini.
TKI swasta yang ini. Ya kan lucu. Kan lucu. Kan lucu. Padahal enggak bumerang. Iya, tadi enggak. Loh. Bumerang. Eh, bumerang karena teko ya? Gila, gila, gila. Ayo, ayo, ayo. Hei, gak ketok kabeh no. Gak ketok sak bise. 1, 2, 3. Elek kok tak temyo. Ya, elek kok tak temyo. Ya, kok jadi tambah elek. Tambah elek. Astaga. Tonton. Bolong ya? Tuh, bolong jangan bolong. Ayo, makan siang dulu. 2 April, soalnya masih acara. Jam 1, 2 April berangkat. Iya, mbak, itu jangan ada jam 1. Ini nanti saya ke Surabaya langsung karena 7.45 pesawat. Gak butuh supir tuh? Iya, cuma kan harus packing. Aku mulai wingin gini mas. Gak ngomong, kalau gitu kan tak temani. Kirimi makanan. Oh enggak, ini temani gak perlu. Gak perlu, kita nabi-nabi. Monggo, langsung ke pariwisata ketemu di situ ya. Nah, itu Mbak. Perusahaannya Freddy, Bu. Dari tangan Mbak Tambun. Oh, iya. Ini itu punya UKM memang produksi kayak gitu. Sampai ini, mana Jawa Timur semua? Sampai Banyuwangi ya, Bas ya? Enggak, cuma perempuan ini. Oh, Jakarta dong, join sama saya. Bu. Oh, ini. Bisa bantu endorse, Bu. Bisa bantu endorse. Oh iya, ini nanti tak endorse, no. Di endorse. Kalau saya produksi di Probolinggo, di Langian sih. Iki icipi. Di icipi enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, monggo Bu. Pake. Cocok dibanjel sama Parwis dulu. Probolinggo ya. Dibanjel sama Parwis tuh. Dibanjel sama Parwis paketan. Lo boleh? Loh. Free. Free. Ternyata memang nempak ini. Boleh. Tadi hanya. Loh, berarti pabriknya di Probolinggo terus? Pabriknya di? Pabriknya di, ya, Probolinggo. Di mana? Ini. Di rumahnya. Di pintu tol. Emang Probolinggo barat sini? Iya. Sebenarnya? Lah kan aku lihat situ terus? Depannya masjid tuh. Iya, utaranya sama. Deketnya masjid tuh. Belok kiri lurus baik. Ya apa bu, utara di Probolinggo terus ya. Apa, Sabtu, Minggu, ya pulang ke Malang. Angkanya. Aku minta Sabtu ya? Iya. Maksudnya kalau weekdays gak bisa? Karena teman-teman kerja rumah. Nah, kerja sama. Iya, Bu. Sama, aku ikut, Cok. Tapi kerja di sini, jadi. Oh, lah. Karena aku ingin gabung kerjanya baru. Satu minggu mulai ke Malang, aku berbicara. Tapi, weekdays lebih enak aku. Karena apa? Sabtu saya juga ambil ke Malang. Waktunya kerepet. Kalau normalnya dulu. Apalagi minggu ini saya harus ke Surabaya langsung kan, ke airport. Mau ke luar itu? Enggak, ke Jakarta. Apa? Untuk nambah wisatanya. Kalau Volvo B itu jumpen E, jenis belajar di masukan ke Karoseri mana? Karoseri Tito Trans. Tito Trans. Tuh, gambar mobil itu kan saya. Ecek mobil sudah tuh. Sudah berapa lama ini, Nefedi? Enak. Sudah 2 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya ikut. Oh iya, orang tua aku di Malang. Kuliah gak lulus. Tapi percuma S3. Loh, S2 di supir. Ini Uner, Bu. S2, Bu. S2 Uner lho, Bu. Uner lho, Uner lho. Kesehatan masyarakat. Kan di supir kan di Uner sudah lama. Atas dulu ya, Bos.
Apa yang salah? Berarti orang akan lihat screen daripada sumber. Pokoknya sumber kan mau ngambil jaminan kalau merebu. Sini juga ada orang film. Saya. Paling kira. Apa yang masuk akal sumber kayak gini rupanya? Cari milah lagi. Cari milah. Enggak. Saya dapetnya apa? Kak bisa jejak. Eh kak. Lah. Berarti secara gak langsung mau dikak lulus itu gara-gara pendek. Oke. 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 Iya enggak ya? Enak yang ngono, soalnya gampang. Gak sampai nonton gak sih? Di pelontong lah. Kita itu lebutan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih loh. Gua sanggung ke Jakarta katanya. Di dalam kolam ya, biar ambil di Monas lu cangkruk, ambil endorse kan sampai Jakarta bro. Ini aku mau dimakan guys. Juga ada historinya. Mulai dari awal. Oh, historis Akas Green. Iya, dari mana? Iya. Oh, kalau Akas Green itu sendiri dari pecahannya Akas 2. Pak Tengok lalu. Jadi Pak Tengok Almarhum itu meninggal 2001 ya, insya Allah kalau saya lihat ini. Pokoknya masih SMA Akas 2 saya. Oh. Terus pecah, dibariskan. Jadi Akas Asri, Akas NNR pertama itu silsilah dari Mama Alfa Almarhumah. Mama Alfa itu istri pertamanya Pak Tengok Almarhum. Ini anak tiga loh. Mungkin orang Roy. Ya sebelum pecah sendiri jual lagi ya, ya. Itu terus yang istri keduanya istri. Jadi Akas Asri. Nah Akas Asri yang ketiga. Yang terakhir lah Umala. Itu cukup pecahannya. Jadinya Akas Asri. Mulai tahun 2001 itu. 2002. 2002. Iya. Jurusan. Ya. Terus kemudian bisa Putria sampai ke sini karena apa? Nanti pas. Iya karena dulu kan di pasar bilang itu ada mayon lah kasih dulu sebelum dia masuk. Dulu kan kakak ya. Oh baik. Mbak yang bawa Putri aku bawa. Iya. Berdua. Ownernya Putrinya. Iya. Yang bagian. Yang karena kalau saya sendiri kan Putrinya buku malah. Oh iya. Nah ini sih lagi orang suka ngomong onere 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 opo aku mesti gitu kan. Yang putrinya bu Pak Tengok itu sama Bu Gumala ya putri ya. Iya. Kalau Bu Gumala dulu menikah dengan Pak Tengok saya sudah ada umur 3 bulan. Iya. Oh. Jadi saya tahu bahwa almarhum itu bukan bapak saya SMP kelas 3. Oh. Baru tahu karena dari melek disuruh Pak Tengok kan. Jadi dulu karena putrinya masih kecil waktu penyerahan ini semua pembagian nggak mungkin dong. Iya. Terus hubung malah dengan keterbatasan juga ibu saya ya, maksudnya nggak di bidang ini, nggak kayak museum terjun langsung otomatis ya. Ya. Mau nggak mau. Anak ragu. Mau nggak mau. Saya anak ragu. Apa kakak saya yang Budian sama suaminya Pak Uke. Oh, cuman waktu itu ya sama-sama masih muda semua, umurnya masih 20-an loh. Bertahan mau ada kurang lebihnya ya, namanya manusia. Kamu udah di bidangnya itu, di kayak jebret, di kongkon, ngurus ya apa? Sedangkan Pak Uke di arsitek. Ya dong, Budian gak ada basic management. Mau ngurus juga. Ya alhamdulillah kita punya perkelan-perkelan dari yang lain. Orang-orang lamanya orang yang hebat-hebat. Kalau nggak ada orang-orang ini semua ya nggak jadi. Gitu loh kasarannya. Jadi semuanya gotong royong. Lalu karena masih kecil, terus saya sendiri waktu masih SMA. Waktu itu kenapa ya? Loro ati. Waduh. Tak seru kan soal SMP ya, jadi mahal-mahal ya. Oh, di mana ini? Loh, saya dulu di Jogja sekolah kelas 1 sampai di Tokno. Alam ya, gara-gara saya gastris. Sampai berapa kali. Terus tapi yang salah kali itu waktu saya gebukin anak ibu bapak. Oh, bukan. Ya, sejak melu-melu. Iya. Wanita langsung gitu. Wanita nawa. Sing dekat itu waktu saya
black out langsung. Itu sempat batinnya gak terima ya. Tapi emang rumah bapak masih ada itu. Tapi masih ada, saya masih SMA 1 kan, masih ada. Itu wis model mandiri di rumah sakit nih. Masih ada. Sampai gue lani ke Jogja itu, apa saya mau ngantri kayak gitu. Wongi kepala sekolah yang pedih tapi habis Pak Tengok. Pedih. Orang ngomong, yaudah gini aja Pak, daripada dikeluarkan. Nanti nama baiknya Bapak jelek. Saya kasih pilihan mengundurkan diri saya terhormat. Jadi saya naik kelas 2 langsung di take out. Pindah ke mana? Malang. Kalau normal perempuan gitu enggak? Tuang boy. Lo laki, lo saya dapres itu beli nos A. Orang gak punya duit 25 juta saya beli ngoroyo bawa nang Bapak. Korban sapi. Cari nakal ya, korban sapi. Dan buat dia Pak, nos A. Patungan Nabi Kondo. Nos. Lo ya masuk boy, tapi ini sampai akhir US, ampun mau dipondokan. Lo saya bilang, ini mas itu mau dipondokan. Ucul, toko Jombang, numpak bagong. Bayamu. Bayamu. Ternyata aku dableknya mek nyolong jambu. Enggak, saya dari kelas 5 SD. Demi keluar dari Min Malang 1, saya tuh berulah sampai akhirnya minta dipondokkan, pondokan di tempat beras. 6 bulan wabur, boleh nomornya ke Min. Ya, lolos di MTSN 0, Jalan Bandung semua apa itu? MTSN Malang 1. Terus jubil bapakan, mulis bukaan kuabe gak karuan. Terus SMA demi biar saya gak masuk MAN 3 ya. Berulah lagi, akhirnya mau dipondokkan di Asalam Solo. Sing pondok kayak Benteng Solo yang sekolahnya harus 5 tahun karena harus bahasa Arab dulu setahun, bahasa Okomennya di setahun. Terus baru 3 tahun SMA. Biar saya gak masuk situ, berulah lagi sampai akhirnya gak diterima. Ujung-ujungnya nama Mama jadi nanti awak mulai mokong, cuma mokong mokong mandi aku. Aku merasakan ini. Sampai ambil orangnya itu jutaan telepon ke martel. Ilang gak nomor telepon namamu? Ingat, telepon lo, cukup apa? Ambil ini sih, mau terus masih masih. Cukup ambil saya unang martel, cukup martel lo kayak kan. Ya telepon, ambil mama aku kan disiplin ya. Rumah itu gimana-gimana disiplin. Mau dilihat kayak kami, yudo kan dulu. Jadi lah, wajar itu pake penjalin, tolongin. Keras orangnya. Gak berani telepon rumah, telepon sama martel dulu. Sini dia santai. Akhirnya dijemput itu di pertigaan sing mari mudun teko batu lek kiri nang karang lo menang orang rasa. Oh pendem. Ya itulah ya. Sampai disusul di kuno. Nak diurin pas minggu pas menang dikene sampai mamamu adem jisik jadi. Saya kelas SMA sudah seperti itu. Jadi bukan nakal perempuan nakal gitu enggak. Lebih ke laki. Bandel. Apa? Nakal. Waduh, kan kok gue bisa. Panas. Dan itu nggak berhenti sampai di situ, nggak berhenti sampai situ, sampai ada ceritanya juga sampai saya itu bisa di Jakarta umur 19 tahun. Ayah bawa motor ke Brawijaya, ngedol mobilku waktu Genio ya, minggu kadul apa toko almarhum, kadul Genio, bawa duit cash, sungkem juga sepuluhan nyokap, coret nggak mau ya, mana? Sepuluhan lima, pas tunggu bikin pesawat, udah lah. Budal ketipu pisah sampai kocok. Oh iya, karena gini, saya kan gak ada siapa-siapa awalnya. Gak ada siapa-siapa, saya telepon sahabat saya zaman SD. Tak telepon dia, terus kok di kos-kosan kok murah, harganya saat ini, gini-gini. Mau tak susul di airport. Terus aku budal, teleponnya mepong dong. Mati teleponnya gak ini, gak bisa dihubungi. Saya kan tipe orang yang kalau sudah saya ini kelaran. Bukan kelaran, tapi balik, gengsi. Gak mau. Jadi saya 8 jam itu turun di airport. Lenser itu. Ambil mau mikir gini, aku liat banyak miliki kok yuk gengsi. Ikut aku telepon kok kalian datang kan. Akhirnya apa? Saya lihat kahat dulu. Travel. Saya udah mau beli voucher hotel. Saya sering ke Jakarta, tapi kan sama orang tua. Gak yang melihat terjun langsung, ya apa sih jangan. Ada ini, yang mana? Dek mbak, yang itu aja.
ngelok gambari Jakarta hotel itu kayak gitu aja. Oh gitu ya, nanti kesananya sekalian sama transportnya kesana. Terus gitu loh, modal gak ngerti apa gue. Gak dong kan Jok. Ada tante di BSD, tapi saya gak berani telepon BSD tapi akhirnya saya kesana, saya gak berani sama sekali. Sampai saya seminggu di hotel mau mikir. Di situ saya di tempat apa mental semuanya kudu kuat ada kan tuh saya mau nangis itu tapi nggak dengar sama sekali mereka suara saya nangis seminggu aku lapor akhirnya saya buka laci nih hotel itu sama hidupin dan kamu masih Jimmyo waktu itu 70 juta ya entah itu lek mek di jari dok yellow page saya lihat apa yo aku apa hal apa yang bisa saya untuk nambah ilmu terus saya bisa dapat uang akhirnya aku sekolah model makanya bisa di TV sekolah model 6 bulan kan harus ada tanda tangan orang tua dan segala macam nggak bisa dong saya datang akhirnya aku lah sama direkturnya Bu Brigita itu iling banget aku sampai dia nyariin saya kos kosan sampai mek kami melaku top bisa naik gaji pun enggak sampai akhirnya saya bilang uang saya ini nggak bisa kalau ini terus digolek no catwalk jalan itu 75.000. Saya untung itu model 75.000. Akhirnya saya selesai model, saya pengen lebih ke dunia yang atau apian. Modeling kan intonasi orang ini kan waktu model loh ya. Saya mau yang agak bermartabat lah di sini. Setelah presenter, ketemulah sama news anchor ini semuanya yang presenter sampai akhirnya saya ketemu sama Bung Gondrong sama Eko Patrio. Kelem nggak? Berapa? 2 jam. Saya ketemu. Kasarannya udah ya. Mau? Tiap malam saya MC di KTS Cafe Taman Semanggi zaman itu 50.000 makan dari situ terus saya cas dong ini lek transport aku masih nolong pak biang lala tau gak? Bis? Aku tuh lupa kontak gak bakalan murid tapi ini tak duit akhirnya saya iseng-iseng belok di koran oh anak mobil timur yuk ya. Mobil timur sama di Tommy ya tak murah saya beli dapat harga bagus iseng-iseng tak tempel yang dijual. Jadi saya pakai sama jual untung dari situ 5 juta aku bisa untung 5 juta untung lagi 3 juta akhirnya naik tingkat tadi ngambil Mitsubishi Galen kan mereka mikirnya saya bukan pedagang tapi ono sing uwe Pak Haji senengi di Kalimalang pedagang aku dipancing sampai akhirnya aku kesana lihat ini kamu sing wingi tuku mau buku yo kontrol meneh langsung gitu ketemu pedagang awakmu wingi gak ngomong lek pedagang saya bukan pedagang Pak aku ngono-ngono Pak Haji ini aneh saya ini gak punya duit iki opo iki wis aku jare iki ditung kan wis ngene wis kok rezekimu akeh jare gak usah bayar gowo iki wis mobilku lakokno cepet dari situ 2 juta 3 juta atau boros dari situ saya bikin uang. Dari situ saya tidaknya tahu mesin. Tapi sebelum itu semua latih vokal. Sebelum itu semua saya pernah jadi kru. Kru di film. Film. Bagian narik apa? Demi uang 15.000 dalam sehari. Itu tak lakoni hampir setahun. Jadi proses untuk duduk di sini itu enggak. Dari proses itu tadi yang 15 tahun saya lalui sampai detik ini itu saya sudah pernah merasakan di posisi-posisi bapak-bapak aku kan di lapangan saya naik turun biang lala nggak makan selama seminggu pernah berdasarkan pisang kenapa saya suka mania pisang banget karena dulu saya pernah cuma bisa makan beli sak cengkeh ini guys seminggu dan kerja saya narik kabel itu nyata. Nanti kadang mau bilang, enak ya, sebuah apa ya, pimpinan. Cocok salah, saya pernah melalui semuanya, dan itu bukan setahun, dua tahun, belasan tahun. Cocok. Operasional kan harus
sehari-hari ya. Wajah. Berarti pegang Green praktis berapa tahun? Ini masuk tahun 4. Tapi sudah paham seluk beluk semuanya kan? Karena itu otot tidak pegang. Iya. Nenggang pertama. Di pelabuhan dulu. Jangan sampai berulang. Satu ya orang-orang ini kan harus lesen. Mereka nggak ngerti, mereka berhadapan sama orang yang sudah melanggar hukum. Iya. Betal ngene mriki. Mari kita mobil Eropa kabeh. Heeh. Cek kene ketok. Anu, tuku apa bot sing ana. Wedis, sing wedis lho. Kami gak tertarik ya, Pak. Mohon maaf. Asupan. Terima kasih banyak. Iki, Mas. Topi ini tak ya. Topi ini tak ya. Terima kasih, Bu April. Sudah mau terima kita dari BMC Tapal Kuda. Tapal Kuda apa ini? Tapal Kuda. Laku sejarah. Gak ada tambah-tambahnya ya? Gak ada, ribuan-ribuanan. Karena mahal punya pikir. Tiba-tiba nama biasa ya. Ya ini sih Bu, kita ingin sharing-sharing biar sama-sama kita jadi dapat ilmu tentang berpisah, juga bisa memberikan saran untuk kemajuan Akas Krimnya. Amin. Siapapun yang kita di sini semuanya ini adalah bagian dari pelanggan Akas Krim. Terima kasih banyak. Oke, itu aja sih Mbak Fir, terima kasih. Sama-sama. Saya juga mau ucapkan terima kasih banyak sudah apa mau jauh-jauh ke Probolinggo, yang rumahnya dari Probolinggo. Jadi masih Probolinggo ya alhamdulillah, ya kan? Jamuannya cuma ini aja. Oh, selain mas-masnya juga mimba ilmu, mungkin lebih ke bisnisan. Ya, lebih ke bisnisnya. Kalau saya banyak masukan dari perbisannya, sehingga lapangan, urusan mesin lebih tahu, ya tau, banyak apa ya, info-info yang alhamdulillah menambah saya orangnya wasa. Kontrolnya hidup bertetap. Kira-kira yang mau nyesat sih. Mas Haji tadi lah, Mas Haji, Pak Gubernur, Pak Gubernur. Kalau kita ngomong, kalau kita ada perusahaan di Jember bisa hubungi saya kalau memang tidak. Alhamdulillah, pasti. Kalau mau ya? Ke Jember nanti bisa hubungi saya juga. Soalnya nggak sih ada nomor. Kalau kerusakan body di saya. Mas, kalau kalian juga ada kerusakan hati juga ada. Desa Mung Bapel, kita mau pamit, matur nuwun Bu April. Aku yang makasih banyak, Mas. Makasih banyak. Iya, teman-teman ya. Makasih. Ini sering juga di kartis, sering ekspar ya, Pak. Oh, iya.